balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Di video kali ini kita akan membahas satu unit Yamaha NMAX. Ini ada NMAX All New NMAX 2020 ya, yang sudah dimodif head-on seperti ini ya. Sekarang kita akan ulas secara detail dan terperinci pastinya ya. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, kita akan review barang pemiliknya langsung. Sekarang kita akan panggil. Oke, sebelum pemiliknya datang, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah nih. Oke, langsung saja kita panggil. Ini dia. Wih. Jadi ini pemiliknya ya. Siapa namanya nih? Nama saya Angga. Angga dari klub Tim Sumping. Tim Sumping. Jadi ini Angga dari klub Tim Sumping. Oke, jadi ini NMAX tahun 2020. Ya. Jadi masih baru ya. Oke. Jadi kenapa lebih memilih memodif NMAX yang baru daripada NMAX yang lama? Karena ini pilihan dari orang tua. Pilihan dari orang tua. Ya. Samping itu pula tampil beda ya tentunya. Ya. Oke. Jadi kita akan review secara terperinci. Apakah siap? Siap. Ready? Ready. Tes dulu, Bor. Oke, kita mulai dari bagian atas dulu ya, pada bagian permasteran dulu. Untuk master kanan menggunakan Brembo Corsacarta. Corsacarta. 17. Harganya? 5.150.000. 5.150 untuk master kanannya doang. Jadi ini menggunakan Brembo Corsacarta yang 17 dengan harga 5.150.000. Oke, jadi itu udah lengkap sama bracket dan tabungnya. Udah, belum, itu master aja. Oh, master aja? Ya. Jadi tabungnya lagi? Tabung 350 satunya. 350 satunya? Iya. Kemudian untuk perintilan-perintilannya juga. Kemudian jadi totalnya kisaran 5,5 untuk master kanan doang. Oke, kita beralih ke gas spontan. Gas spontan merah aku 1. Aku 1 juga? Ya. Itu harganya kisaran berapa? 3,5 juta? Iya, 3,5. Oke, untuk gas spontan menggunakan Akku 1 harganya 3,5 juta. Lumayan nih buat gas. Kalau beli gas LPG berapa dapat tuh? Bayangin coba. Oke, kemudian untuk spion. Spion mereknya tahu, lupa merek. Artinya yang biasa. Itu harganya kisaran 150-an. Oke, jadi ini spion solusi buat kalian yang susah move on ya, bisa ikuti jejak ini. Oke, kemudian untuk hand grip. Hand grip mereknya Kitaku. Kitaku. Itu harganya kisaran berapa deh? 100-an. 100 ribuan. Oke. Oke, kita beralih ke tali gas nih. Tali gas udah include sama gas spontannya? Belum. Belum. Jadi ini beda ya? Iya. Oke, untuk tali gas pakai apa nih? Motif karbon. Motif karbon. Sama pegangannya itu juga ya? Pegangannya beda. Beda. Itu untuk tali gasnya aja harganya berapa deh? Tali gas 250. 250 untuk tali gas yang motif karbon. Oke, kemudian untuk jepitannya? Jepitannya 50.000. 50.000. Oke, jadi agar terlihat rapi ditambah ansen jepitan yang berwarna emas ya. Mantap. Oke, jadi baut udah pakai probolt nih. Ya. Oke, kemudian beralih ke switch ada holder kanan nih. Ya. Ini pakai yang punya apa deh? KTC. KTC. Ya. Itu harganya 75.000. 75.000 untuk switch kanan. Oke, kita beralih ke master yang dari kiri. Ini menggunakan Brembo RCS 14. Brembo RCS 14. Iya. Ini harganya kisaran berapa deh? 4.150. 4.150. Iya. Terus kemudian tabungnya rim juga tadi kan udah 350. Lagi 350. Iya, sama bracketnya tadi belum. Oh, bracketnya berapa nih? 150. 150. Jadi kira-kira 4.700-an ya? Iya. Untuk master yang kiri. Oke, okay, jadi ini untuk holdernya? Holdernya masih standar. Masih standar. Oke. Okay. Dan untuk hand grip sama tadi, spion juga. Masa beda sih kan, nggak mungkin ya? Ya. Oke, okay, kita beralih ke yang di depan dulu ya. Oke, okay, untuk windshield ini menggunakan Ochito. Ochito. Jadi ini Ochito yang biasa atau yang mini? Yang biasa. Yang biasa. Ini harganya kisaran berapa deh? 125.000. 125.000. Iya. Oke, kemudian untuk headlamp ini udah di custom nih. Iya. Ini habisnya kisaran berapa nih? 500.000. 500.000 untuk custom headlamp depan. Iya.
Oke. Okay. Dan untuk sen masih standar ya? Masih standar. Oke. Okay. Jadi belum ada produk racing yang ngeluarin sen buat NMAX baru ini ya? Oke. Okay, kemudian pada kaki-kaki yang ada di depan dulu. Untuk sok depan menggunakan KTC. KTC. Iya. Harganya kisaran berapa deh? 3,7. 3,7 juta untuk sok depan dari KTC. Oke, jadi ini emang beneran upside down atau covernya doang? Upside down. Emang beneran upside down nggak? Jadi ini menggunakan sistem upside down ya, bukan teleskoptik lagi. Jadi sangat nyaman tentunya. Oke, kemudian untuk bracket pegangan sayap depan ini udah langsung include sama bottomnya? Iya udah. Udah langsung include ya. Oke, sekarang kita beralih ke kaki-kaki yang di sebelah kanan. Oke sobat, sekarang kita beralih ke kaki-kaki yang di sebelah kanan. Oke, jadi pada bottom tadi udah dijelaskan menggunakan KTC ya. Kaliper, jadi kaliper menggunakan? Brembo 4 piston. Brembo 4 piston, harganya kisaran berapa deh? 2,7. Jadi ini menggunakan kaliper Brembo yang 4 piston ya? Harganya 2,7, pastinya ori. Oke, okay. Untuk baut-baut nih habis kisaran berapa nih? Satu ya ini 40.000 kak. Satu 40.000, jadi kisaran total untuk kaki-kaki yang di depan bautnya kira-kira 500 ribuan lah. Bracket kaliper juga. Untuk bracket kaliper menggunakan? Bahannya dari CNC. CNC, ya. Jadi ini custom sendiri atau udah beli udah jadi? Custom sendiri. Custom sendiri, habisnya berapaan nih? 600.000. 600.000 untuk bracketnya doang. Jadi kaliper berapa tadi? 2,7 tambah 600.000 sekitar 3.200an lah ya. Oke, kemudian untuk selang rem. Selang rem menggunakan Hell. Hell. Jadi selang remnya udah diganti pula menggunakan Hell. Harganya kisaran 1,2 depan belakang. 1.200 untuk sepaket depan belakangnya. Oke. Mantap banget nih. Untuk ban menggunakan Maxxis R1. Maxxis R1. Jadi ini ban tipenya soft compound ya. Jadi bannya yang lembut dan tentunya mantap buat manuver-manuver ya. Oke, kemudian untuk ukuran bannya udah di upsize nih. Sudah. Jadi tampak lebih gemuk ya bannya ya. Dan juga lebih aman tentunya ya buat manuver-manuver kalau kalian suka memacu adrenalin pada tikungan-tikungan. Tentunya bukan menikung pacar teman ya. Jadi ini tikungan beneran. Oke. Oke, jadi untuk velg udah di repaint nih. Ini repaintnya warna apa deh? Warna titanium. Titanium. Ini biaya repaint habis kira-kira berapa? 200 ribu. Oke, jadi buat kalian yang bosan dengan warna velgnya yang itu-itu saja ya, bisa di repaint dengan budget misalnya 200 ribuan. Oke, langsung kita beralih ke bagian belakang. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang di belakang sebelah kanan. Oke, untuk cover radiator nih menggunakan? Menggunakan Bojog Retro. Apa namanya? Bojog Retro. Bojog Retro. Jadi untuk cover radiator menggunakan Bojog Retro. Jadi harganya? 100 ribuan. Untuk cover radiator Bojog Retro ya, ini harganya kisaran 100 ribuan. Oke, kemudian untuk knalpot. Knalpot menggunakan Arrow. Knalpot menggunakan Arrow. Jadi ini suaranya lembut ya? Harganya kisaran berapa deh? 7,8 juta. Jadi ini menggunakan Arrow yang ori tentunya ya, dan juga full system ya. Oke, jadi siapkan budget sekitar 7,8, dan juga ada aksen karbon di ujungnya, jadi kan sangat terlihat elegan ya. Oke, kemudian untuk shockbreaker nih. Shockbreaker menggunakan Ohlin. Ohlin. Jadi ini ada adjustablenya, bisa di setel ulang ya untuk kekerasannya. Oh, bisa ini di Oke. Jadi harganya kisaran berapa nih? Ohlin 7,6. Iya. Jadi untuk shockbreaker belakang menggunakan Ohlin seharga 7,6. Oke. Jadi kenapa memilih Ohlin? Kenapa enggak KTC atau yang lain atau apalah? Biar ini. Biar kelihatan head on. Head on. Ya. Oke. Jadi
emang ngedown banget sih. Oke, untuk ban juga sama menggunakan Maxxis R1. Ini juga udah di-upsize ya. Jadi kalau pada saat Niko ngantuk nggak ada licin-licinnya deh. Jadi terasa aman dan nyaman tentunya ya. Nggak terjadi out of control. Oke, untuk kaliper belakang ini menggunakan Brembo 2 piston. Brembo 2 piston. Ini harganya kisaran berapa deh? 2,5 untuk kalipernya doang. Ya. Jadi untuk bracket? Bracket 175. Jadi ini dibuat sendiri atau beli? Beli. Oh, beli. Oke. Jadi bracket sekitar berapa deh? 175. Bracket 175, kemudian untuk kaliper 2,5. Jadi untuk pengereman belakang ini sekitar 2,75 juta lah. 2,750 lah. Oke, sekarang kita beralih pada bagian behel. Oke deh, untuk behel ini menggunakan behel standar, cuman dipotong. Standarnya dipotong. Ya. Bukan beli yang udah dipotong. Bukan. Jadi ini behel standar yang udah dipotong kemudian di-repaint ulang ya. Iya. Oke, kemudian untuk stop lamp menggunakan? Stop lamp menggunakan stop lamp model X-Max. Model X-Max. Iya. Ini harganya kisaran berapa deh? Stop lamp kemarin beli 2 juta. 2 jutaan untuk stop lamp yang modelnya mirip X-Max ya? Iya. Mirip X-Max. X-Max. Oke. Tapi tapi ini masih pakai mika standarnya. Oh, masih pakai mika ya. Standarnya. Oke, jadi kalian udah kebayang kan buat kalian yang ingin mengganti stop lamp buat NMAX new kalian, siapkan budget sekitar 2 juta tadi ya. Oke, kemudian untuk spakbor juga udah dipotong nih. Iya, udah. Oke, jadi tampilannya agak sangar ya. Juga mantep tentunya. Oke, sekarang kita beralih pada bagian repaint. Ini warna apa namanya nih? Orange. Ya. Jadi ini orange ya, aksen metalik ya. Iya. Ini habisnya kisaran berapa untuk repaintnya? 17 untuk repaintnya doang. Iya. Jadi ini sangat berkilau ya. Oke, jadi kenapa memilih warna orange? Karena suka warna-warna sama warna cerah. Jadi biar colorful gitu dapat ya. Oke, mantap. Oke, nah untuk bagian dapur pacu nih atau permesinan, ini udah ada perombakan atau gimana? Untuk di bagian CVT udah. Udah dirombak. Iya. Jadi ada part-part yang diganti atau part standar yang di custom? Kalau part standar yang di custom tuh rumah roller ya, kuli depan. Kuli depan udah ya, di custom, ya. Dibubut ulang gitu. Oke, jadi untuk kuli depan, kuli rollernya ya udah diderajatin ulang. Itu biayanya kisaran berapa nih? Rp200.000 untuk ngubah sudut dari kulinya ya. Oke, kemudian nah untuk kan udah dirubah nih sudutnya ya. Jadi performanya itu kira-kira nambah berapa persen? Ya kira-kira 20%. 20%. Jadi lumayan ya nambah akselerasi pada motor kalian. Jadi buat kalian yang suka sensasi stop and go ya. Berhenti lalu ngegas full gitu. Asik. Bisa diikuti nih triknya. Oke, kemudian untuk kampas belakang dan mangkoknya? Kampas belakang udah diganti pakai USR. USR. Iya. Ini harganya? Rp500.000 untuk kampas belakang. Jadi biar enggak ada sensasi geter ya. Iya. Dan untuk pir-pirnya juga? Pir udah. Pir menggunakan? KTC 1500. Untuk pir torsinya? Iya. Kemudian untuk pir kecilnya? Pir kecil masih standar. Masih standar, jadi biar nggak terlalu mendengung motornya ya. Untuk roller nih pakai apa deh? Roller pakai KTC. KTC, yang berapa gram? Yang 10. 10 gram, jadi ini roller menggunakan KTC yang 10 gram, ini dipasang semuanya ya? Iya. Jadi tarikannya lumayan. Untuk dapur pacu sektor piston atau head dan block ini udah ada perubahan nggak? Belum. Masih standar, ya. Masih standar pabrik. Jadi standarnya aja udah 155 ya sisinya. Ya. Jadi sekarang kita tinggal maksimalin pada bagian CVT. Itu udah worth it banget ya. Oke sobat, nah itu tadi pembahasan tentang All New NMAX 2020 ini. Barangkali ada pertanyaan atau saran-saran dan kritikan ya bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya mengkritik jangan terlalu pedas lah. Oke, terima kasih Angga atas waktunya. Yuk. Oke, sekian video kali ini. Saya Wariski dan ini Angga. See you in the next video.